Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa kembali dengan saya Bang Purwo. Kali ini kita akan membahas tentang produk Indosat yang baru ya teman-teman. Yang mungkin ini masih jarang dipromokan oleh counter ya. Karena sebenarnya produk ini produk termurahnya Indosat. Jika Anda pengguna Indosat dan belum tahu produk ini, sebetulnya sangat rugi ya teman-teman. Ini counter sebenarnya jarang promo ya tentang produk ini. Mungkin kalau mereka semua tahu tentang produk ini, jarang beli ya teman-teman nanti untuk usernya. Otomatis kalau jarang beli, nanti omset penjual juga turun ya. Karena untuk unlimited yang baru, promo Indosat itu nanti dia ada unlimited 7 hari 7 giga 7 hari ya teman-teman. Kisaran harga sekitar 20.000. Ada yang setengah bulan 14 hari ya. Untuk promo untuk tengah bulanan itu unlimited 14 giga. Itu kisaran harga 35 ya teman-teman. Ada lagi yang unlimited 28 hari kisaran harga 75. Itu menurut saya produk yang termurah saat ini ya teman-teman. Ini kita sharing untuk Anda sebagai user aja ya. Kita kali ini memihak ke user karena sebenarnya untuk situasi seperti ini kasihan sebenarnya untuk user-user itu ya. Dia paketnya inginnya awet tapi dipakai sebentar habis. Mau paket unlimited YouTube 7 hari katanya unlimited, ternyata sebenarnya untuk unlimited 7 hari yang biasa itu ya teman-teman, jadi sebenarnya aplikasinya cuma dapat jatah 2 giga unlimitednya, bukan unlimited sebenarnya ya teman-teman. Untuk YouTube 7 hari itu 1 giga full plus 2 aplikasi sebenarnya. Jadi kalau Anda sudah menggunakan total 3 giga itu sudah tidak bisa dipakai teman-teman. Tapi untuk yang unlimited baru ini ya, sistemnya begini teman-teman. Jadi Anda nanti mendapat kuota unlimited 7 giga unlimited untuk 7 hari ya teman-teman. Dan itu kisaran harga cuma 20.000 ya, selisih sedikit saja. Ini Anda akan bisa benar-benar 7 hari full ya, karena ini ya sistem yang baru itu 1 giganya unlimited per hari itu dapat jatah 1 giga ya teman-teman. 7 giga unlimited 7 hari itu jadi sama Indosat dibagi tiap hari dapat jatah 1 giga. Dan kalau melebihi batas kuota dia akan menurun speednya ya. Tapi untuk esoknya hari akan full kembali. Jadi dipastikan untuk paket yang baru ini Anda akan menikmati sesuai hari yang Anda inginkan. Jadi insya Allah lebih murah ya teman-teman. Jadi langsung saja kita akan share caranya, simak baik-baik seperti ini teman-teman. Ya, jadi caranya langsung saja kita praktekkan ya. Kita dialnya di bintang 363 pagar. Kita pilih paket ini ya teman-teman. New Freedom Kuota Harian. Jadi ini paket baru yang bisa Anda coba sendiri ya di HP Anda. Sangat murah ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti Anda pilih ini teman-teman ya. Oh ini ya harganya, maaf ya untuk harga yang setengah bulannya saya salah sebut tadi ya. Kita ulangi lagi sesuai daftar ya teman-teman. Ini harga realnya ya. Anda tinggal membeli pulsa, nanti Anda daftar sendiri saja ya, biar langsung bisa menggunakan. Untuk 7 giga unlimited 7 hari ini ya teman-teman hanya 19.900 ya potongnya. Untuk yang 14 giga 14 hari ini hanya 39.900. Dan untuk 28 giga unlimited 28 hari cuma 74.900. Dan ini Anda tinggal mengisi pulsa, Anda pilih yang berapa giga yang Anda inginkan, tinggal Anda oke. Ya, Anda tinggal menikmati paketnya ya teman-teman. Jadi semoga bermanfaat ya video kali ini untuk Anda pengguna Indosat. Selamat beraktivitas, semoga
kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di masa pandemi ini semoga virus corona segera berakhir dan berganti dengan kebaikan bagai kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.